nih gangguin Jaya. Wah, Doraemon. Wah, Doraemon, tolong aku. Baiklah, aku mandiri. Kita, kamu langsing banget. Aku kan jogging. Oh iya. Doraemon. Ya. Aku digangguin Giant. Ah, syukurin, mau enak. Copot dulu dah ya, biar liat prompter, bos. Kan ada baling-baling bambu. Baling-baling bambu udah gak ada. Masa? Rusak. Mana bisa rusak? Rusak tahu. Lagian udah jadul baling-baling bambunya. Lalu setelah itu kita keluarkan dari oven setelah 3 bukan, menit. Bukan, bukan acara Mas. Lu bukan Bu Siska, bukan. Oh, bukan. Lu bukan Bu Siska. Iya. Iya. Daripada udah rusak. Udah rusak. Kalau gitu. Kalau gitu aku punya alat baru nih biar bisa kabur dari Giant. Apa itu? Flyboard. Flyboard. Board yang bisa fly. Masa sih? Ini adalah Flyboard Air. Diproduksi oleh Zapata Racing di Prancis. Pesawat ini dapat mencapai ketinggian maksimum 10.000 kaki. Kaki jangkrik. Pindik dong. Kecil-kecil. Kecepatan maksimum 150 km/jam. Selama 10 menit. Wow. Seru juga ya? Ini kayak yang Damai mainin mahal itu kan? Itu benar nggak keikat apa-apa itu? Hah? Nggak keikat, Pak? Oh, pakai magnet? Bukan pakai angin. Pakai angin. Nggak pakai magnet. Pakai angin. Keren, flyboard. Keren banget, Doraemon. Aku mau. Iya. Keluarkan dong. Belum bisa. Belum bisa. Masih prototype. Enggak, harus dicicil. Aku belum ada duit buat cicilannya. Kamu ada masalah apa lagi? Ya, aku pengen pinter. Supaya bisa ngalahin Deki Sugi. Pengen pinter? Iya. Kamu kan udah pinter? Pinter horoskop. Iya. Tapi kan gak ditanyain di sekolah. Oke, belajar makanya. Aku udah belajar, tapi gak pinter-pinter. Aku butuh alat yang canggih dong. Iya. Aku punya nih pulpen yang bisa merekam semua yang disampaikan sama guru. Gimana caranya? Mau gak? Mau dong. Ini dia. Smart pen ini. Ini adalah dibuat di Oakland, California. Jadi coretan kamu di-convert ke digital. Bisa ngerekam suara juga. Di bagian ujung bawah pen yang terlihat melebar ada sensor inframerah yang menghadap ke arah kertas ketika untuk menulis. Nah, ada speakernya, ada mikrofonnya. Coret-coretnya langsung digital gitu. Keren banget. Digital. 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 Itu bagaimana pulpen? Aku gak mau pulpennya. Tapi boleh deh kalau dikasih mah. Lupa bawa. Ayo, mau ada masalah apa lagi? Aduh, aku ada masalah apa lagi ya? Kalau kencan sama Siska. Kan gua orang Jepang. Siska. Kayak Sasuke, Sasuke. Kalau aku kencan sama Shizuka tuh bajunya pada kusut. Jangan khawatir. Bajuku ini doang lagi modelnya. Aku punya setrika yang simple. Setrika mini. Ini namanya Color Perfect Touch Up. Desain yang unik memungkinkan untuk cepat dan mudah touch up sepanjang kerah kemeja, lipatan celana, dan lainnya yang sulit untuk dijangkau. Wah, asik banget. Jadi emang buat, tapi namanya buat traveling. Color touch up. Wah, ini saya bisa nih beli ini nih. Itu mau gak? Enggak. Harganya cuma $35. Lah kan Doraemon kan gratis apa-apa. Nah, gue makan apaan kalau gratis bayar? Kamu kan besi, mesin. Tinggal diperhatiin doang. Kan kagetin kamu dari luar angkasa.
Apa? Dari masa depan. Tapi kan tetap butuh duit, bro. Hari gini gila lu. Pipis saya bayar. Terima kasih, Doraemon. Ya. Karena selalu menolong aku. Kamu baik banget. Ya. Setia sama aku. Kamu the best. Ya. Kamu keren. Sama-sama. Iya. Saya akan melakukan itu semua karena aku juga sayang sama kamu, Nobita. Iya, berpelukan. Berpelukan. Iya. Satu lagi. Iya, iya. Terus apa? Aku lapar sekarang. Kamu lapar? Iya. Kalau masalah lapar itu mah gampang. Ada nih, makanan enak, praktis, dan rasanya udah akrab di lidah. Aku ambil dulu ya. Oke. Iya. Popme. Mau gak, Nobita? Mau. Buat aku ya. Buat aku kamu. Mana? Ya kamu kan bisa keluarin sendiri. Oke. Kayak biasa. Kantong kamu... ajaib. Ini satu lagi. Wow. Ini aku udah setia menemani nih selama 25 tahun. Kapanpun dan dimanapun. Terus varian rasanya banyak banget. Kamu rasa ayam. Kamu rasa apa? Aku rasa bakso. Doraemon, kita kan ada kuis dari Popmi untuk teman-teman kita, Suzuka, Suneo, dan Jayan, dan Deki Sugi. Terus teman-teman komentar gimana? Teman-teman komentar kan juga satu komplek sama kita. Tapi udah abisin aja, aku masih punya banyak. Soalnya dengan Popmi, puasin lapar lo, puasin muda lo. Ya udah, aku aja yang kasih tahu ya teman-teman ya. Kamu bisa ikutan kuisnya Popmi bareng The Comment. Share aja momen kamu saat makan Popmi. Momen seru kamu lagi makan Popmi. Dan tweet pic ke @thecomment_net dan juga @ngepopmi. Dengan hashtag TheCommentPopmi. Tiga pemenang akan dapat hadiah dari Popmi. Terima kasih ya Doraemon. Ya. Kamu setia seperti Popmi menemani aku. Tapi aku dipanggil nih. Aku dulu wah kan dipanggil sama mama di rumah. Oke. Okay. Mama, aku pulang. Woi. Aku pulang. Ya udahlah. Kalau gitu kita ketemu aja di segmen selanjutnya. The Comment. Mr. Richie. Necesita una poca de gracia.